Pernah mendengar terapi pijat ikan atau yang populer dengan sebutan Vispa? Ada banyak manfaat terapi ikan untuk kesehatan maupun kecantikan yang belum banyak orang ketahui. Apalagi kegiatan ini bisa sembari berwisata yang akan membuat pikiran menjadi fresh. Kegiatan terapi ikan tidaklah sulit dan tidak perlu juga mempelajari teknik tertentu. Anda cukup duduk manis di pinggir kolam, lalu menjulurkan kaki ke dalam kolam. Kolam yang berisi air hangat dan ikan-ikan kecil akan segera menghampiri dan menggigit telapak kaki. Terapi ini biasanya berlangsung sekitar 15-30 menit. Selesai terapi, Anda akan merasakan sendiri khasiatnya, terutama pada tubuh Anda. Pikiran juga akan terasa lebih segar. Saat ini banyak tempat yang menyediakan wahana terapi ini, seperti di Taman Puspa Gading, Tegal Dowo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa manfaat terapi ikan untuk kesehatan yang sebaiknya Anda tahu. Pertama, terapi ikan terbukti mampu mengangkat sel-sel kulit kotor yang mati pada bagian kaki. Ini akan membuat kulit telapak kaki menjadi lebih lembut dan halus. Ikan gararufa yang menggigit akan mengambil kulit yang mati. Berbagai penyakit kulit juga bisa sembuh dengan terapi ikan ini, misalnya penyakit dermatitis atopik dan psoriasis. Penyakit psoriasis adalah masalah kulit yang bersisik dengan tekstur warna merah dan tebal. Manfaat terapi ikan untuk kesehatan kulit bukan tanpa data dan fakta. Berbagai penelitian membuktikan bahwa terapi ini mampu mengatasi segala macam penyakit kulit. Ikan akan memakan sel-sel kulit mati yang bersisik. Manfaat ketiga adalah memperlancar sirkulasi darah. Darah pada manusia memiliki peran penting dalam menyalurkan nutrisi dan oksigen ke dalam seluruh organ tubuh. Tersumbatnya aliran darah bisa mengakibatkan munculnya berbagai macam penyakit. Dengan terapi ikan, dapat membuat sirkulasi darah menjadi lancar. Gigitan ikan pada kaki tidak menyakitkan, namun hanya membuat geli karena ikan ini tidak mempunyai gigi. Pijatan ringan dari mulut ikan akan membuat pembuluh darah lebih lancar saat mendistribusikan darah ke semua organ tubuh. Manfaat selanjutnya, kulit menjadi lebih halus. Manfaat terapi ikan juga mampu menghaluskan kulit secara efektif. Sebab ikan gararufa akan menggigit kaki pada bagian sel-sel kulit mati. Terapi ini cocok untuk Anda yang memiliki kulit kaki kasar dan ingin menjadi halus. Dengan cara ini, kulit pada bagian kaki akan menjadi lebih halus. Segala bentuk bekas luka pada telapak kaki akan terangkat dan kemudian berganti menjadi kulit baru yang lebih mulus dan bersih. Terapi ikan juga bisa menghilangkan stres. Manfaat terapi ikan juga baik untuk meredakan dan mengatasi stres. Apalagi zaman yang serba sibuk membuat orang mudah mengalami stres. Beban pekerjaan yang banyak menjadi pemicu pikiran menjadi berat dan kemudian menyebabkan stres. Ada dua macam stres,
yakni stres ringan dan berat. Kalau mengalami stres hingga berlarut-larut bisa mengakibatkan depresi. Terapi ikan bisa menjadi solusi untuk mengatasi stres. Hanya dengan memasukkan kaki ke dalam kolam, rasakan sensasi rileksnya. Thank you.